pagi ini kita udah ada di Yogyakarta. Kita mau olahraga pagi. Sekarang lagi ada di sekitar Jalan Bumi Hijau. Jadi kita mau beli lupis Mbah Satinem. Lupisnya cukup terkenal. Jadi lupisnya cuma buka dari jam 6 sampai jam 9. Ramai banget. Metodenya pakai antrian dari 1 sampai 50 lalu diputar lagi. Kalau udah 50 balik lagi ke 1. Jadi kita udah nunggu sekitar 1,5 jam. Cukup ramai. Tapi semuanya sabar buat nunggu. Kalau teman-teman mau ke sini bisa Waze atau Google Maps ke Lupis Mbah Satinem. Lokasinya ada di sebelah Kas 7 Jalan Bumi Hijau. Kalau bisa datang jam 6, jadi udah serangan fajar langsung ke sini karena semua orang pengen buru-buru ke sini. Yuk kita tunggu hasilnya gimana. See you. Finally, dapat juga setelah menunggu sekitar 1,5 jam. Jadi ada lupis, ada ketan kelapa juga. Harganya 10 ribuan. Bisa beli satuan yang 10 ribuan atau bisa beli yang panjang 20 ribu, yang satu yang panjang. Jadi produksinya benar-benar dibuat satu persatu antrian. Jadi makanya untuk satu antrian itu sedikit lama, sekitar 5 sampai 10 menitan. Jadi teman-teman bisa hitung aja, kalau 5 sampai 10 menit antri dikali misalkan 50, teman-teman bisa prediksi kesini jam berapa dan atau bisa ditinggal dulu. Tidak ada rebut-rebutan karena ada antrian, semuanya juga menunggu dengan sopan ya. Dan sampai sekarang masih ada antrian di belakang. Mudah-mudahan enak. Kayaknya sih harusnya enak, tadi ngelihat ketan sama gulanya. See you!